Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumi. Saya Abu mengucapkan selamat bermuktamar yang keempat pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia dengan tema mewujudkan pemuda rabbani menuju Indonesia beradab. Semoga Allah memberi kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan muktamar dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan keputusan-keputusan yang memberi maslahat yang besar untuk umat dan bangsa yang kita cintai. Ingat ki tanggal 26 sampai 28 Februari 2022. Litmi, harapan untuk negeri. Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa.